Artis cantik Prilly Latuconsina dikenal sebagai salah satu aktris yang selalu tampil totalitas dalam berakting. Diketahui kali ini dia akan memainkan film terbaru yang bertajuk Kita Cinta dari SMA. Ia pun rela memotong rambutnya menjadi lebih pendek demi memerankan Ratna di film tersebut. Dikutip dari tribunstyle.com, Prilly baru saja memotong rambut panjangnya. Selalu tampil totalitas dalam berakting, tak heran dirinya rela memotong rambut demi sebuah peran. Ia memperlihatkan penampilan terbarunya itu melalui media sosial Instagram pada Kamis 8 September kemarin. Dalam video yang diunggah, tampak Prilly menunjukkan gaya rambut barunya. Sebelumnya, Prilly tampil dengan rambut panjang. Kini dirinya diketahui memotong lebih pendek dari biasanya. Sontak penampilan rambut terbaru Prilly berhasil menarik perhatian warganet. Dalam caption, pemain film Danur 2 itu menyapa karakter Ratna yang akan diperankannya. Netizen pun ramai memberikan komentar di unggahan tersebut dengan beragam reaksi. Dalam unggahan di Instastory, artis berusia 25 tahun itu juga menunjukkan proses pemotongan rambutnya. Diketahui dalam film Kita Cinta dari SMA, Prilly Latuconsina disatukan dengan aktor muda Yesaya Abraham. Jika Prilly Latuconsina berperan sebagai Ratna, maka Yesaya Abraham akan memerankan tokoh Galih. Seperti diketahui, film Kita Cinta dari SMA merupakan salah satu film hits era 1980-an yang berkisah tentang cinta dua pelajar SMA. Sebelumnya, film Kita Cinta dari SMA diperankan oleh Rano Karno dan Yesi Guzman. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!